الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب يسر ولا تعسر، رب أتمم بالخير. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا أرحم الراحمين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم زدنا علما نافعا وألحقنا بالصالحين. اللهم اجعلنا من المتقين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من العلماء العاملين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yang dimuliakan sidang jemaah sekalian, alhamdulillah syukur kita pada Allah SWT. InsyaAllah malam ini kita sambung pelajaran PK muka surat 19, lebih daripada separuh ya, dari atas lebih daripada separuh daripada perkataan dan diketahui daripada mengkaitkan najis dengan lain daripada najasah mughallazah. Ini cerita air dulu, kalau masuk najis ya mughallazah itu tak ada maaf, berubah ke tak berubah ke maka jadi najis dia. Yang kita bincang dulu lain pada najis mughallazah. Baik, ada jumpa ya. Muka surat 19 lebih separuh dari atas dan diketahui. Dan diketahui daripada mengkaitkan najis dengan lain daripada najasah mughallazah. Dulu yang kita bincang banyak itu lain pada najis mughallazah. Ya. Kenapa dikaitkan itu? Bahawasanya jika ada najis itu daripada najasah mughallazah. Kalau najis itu najis mughallazah yang masuk dalam air tu, tiadalah dimaafkan daripadanya. Itu tak ada maaf punya. Inilah yang dirajihkan oleh Syekh Ibn Hajar. Yang kita bincang dulu, lain pada najis mughallazah. Berubah ke tak berubah. Air yang sedikit kalau masuk najis, ya, lain pada najis mughallazah, kalau dia berubah ke tak berubah, najasah. Kalau dia banyak, kalau berubah baru najasah. Adapun najis mughallazah ini jangan tanya berubah ke tak berubah, masuk ke air jadi najis dia. Jadi yang kita bincang dulu yang tidak mughallazah, tiadalah dimaafkan daripadanya. Najis mughallazah tak ada maaf. Inilah yang dirajihkan oleh Syekh Ibn Hajar di dalam Tuhfah dan Syarah Mukhtasar bi Abdallah. Bersalahan bagi Syekh Ramli dalam kitab Nihayah. Syekh Ramli pula dalam kitab Nihayahnya dia mengatakan bahawasanya tiada beza pada najis itu antara bahawa ada ia daripada yang mughallazah dan yang lainnya. Syekh Ramli pula dia kata sama dengan hukum yang asal dulu, lain pada najis mughallazah. Kalau berubah baru najasah. Kalau air banyak, kalau tak berubah kira masih suci. Tapi kalau air sikit masuk najis, ya berubah tak berubah, maka dia
najis air itu, mutan najis air itu, sama ada najis mughallazah dan tidak mughallazah. Itu Syekh Ramli pula. Jadi dua ada pandangan dalam kitab Nihayah, bahwasanya tiada beza pada najis itu antara bahawa ada ia yang mughallazah dan yang lainnya. Dan diketahui pula daripada mengkaitkan najis itu dengan keadaannya, tiada hasil ia dengan fi'ilnya. Nah, dulu kan kalau dicampak najis ke dalam tu, maka jadi najislah dia. Kenapa pula dikaitkan dengan fi'ilnya dan perbuatannya? Bahwasanya jika ada ia najis itu hasil ia dengan fi'ilnya, tiadalah dimaafkan daripadanya. Dulu pula najis mughallazah ke tak mughallazah, kalau najis itu dicampak dalam air, itu tak boleh pakai. Berubah ke tak berubah, tak boleh lagi dah. Itu sebab perbuatan. Jadi ada dua sebab. Najis mughallazah, tak ada maaf. Dicampak juga tak ada maaf. Yang maaf tu lain pada najis mughallazah, dan dia jatuh sendiri dan tidak disengajakan campak. Dan jikalau syak seorang, adakah dapat najis itu oleh penglihatan mata yang aghar? Najis itu dilihat ada ke tak ada oleh penglihatan mata yang biasa atau tiada, maka iaitu dimaafkan. Kalau kita tengok tu tak nampak, tak ada najis, itu pakai yang mana? Itu kira dimaaflah, kira tak adalah daripadanya. Kerana diamalkan dengan asalnya. Sebab beramal dengan asal, asalnya tak ada najis, kira tak ada najis lah. Kata orang ada najis, dia tengok tak ada pun najisnya. Mata yang biasalah, mata yang cerah ni tak nampak pun. Jadi itu juga dimaafkan. Kerana beramal kepada asal, asal air itu tak ada najis dan tak kena najis. Pasal tak nampak najis, jadi dikira asal lah, maka dimaafkan. Dan setengah daripada yang dimaafkan daripadanya itu bangkai yang tiada baginya darah mengalir. Air masuk bangkai yang darah tak mengalir, itu juga dimaafkan. Pada tetekala ya, melukai sesuatu anggota daripadanya. Di mana kita tahu bangkai itu tak ada darah mengalir? Kalau kita lukai badan binatang itu, tak ada darah mengalir. Pada ketika hidupnya, masa hidupnya. Seperti bahawa tiada ada baginya darah sekali-kali. Kadang-kadang kita lukai tak ada darah sekali-kali, macam lipas dan sebagainya itu. Ataupun ada baginya darah tetapi tiada mengalir. Nampak darah ya, tapi tak mengalir dia. Dekat macam ekor cecak tu kan, putus tu kan, ada darah. Tapi dia tak menitik, tak mengalir dia. Itu kira termasuk tiada darah mengalir lah. Iaitu seperti lalat dan hulat dan nyamuk dan tuma dan kutu anjing dan lipas dan kumbang dan kala dan kepinding dan cecak dan semut dan andung madu, lebah madu tu, dan barang sebagainya, maka bangkai sekalian itu dimaafkan daripadanya. Maka tiada menajiskan ia akan air yang sedikit. Kalau dia terjatuh pada air sedikit, dimaafkan. Dan benda yang cair atau benda yang cair. Dan kain yang basah, kain basah kena bangkai itu tak mengapa. Dan barang sebagainya dengan syarat, dengan syarat. Tapi kalau diletak sendiri, tak boleh. Dalam bukit dimasukkan bangkai lipas tu nak sembahyang. Ini katanya darah tak mengalir ni. Ini maaf, dimasukkan tak boleh. Dengan syarat jika jatuh bangkai itu sendirinya, dia jatuh sendiri bukan kita letak sengaja. Kalau letak sengaja tak maaf juga. Atau dengan tiup angin, tiup angin, ataupun dia jatuh tu dengan ditiup angin, bukan diletakkan. Lagi tiada mengubahkan ia akan air. Syaratnya jangan kita jatuhkan dia jatuh sendiri atau dia jatuh ditiup angin. Dan dengan syarat pula air yang sedikit itu tidak berubah. Kalau sedikit berubah walaupun tak sengaja, tak maaf juga. Atau benda yang cair, benda yang cair, sama ada kejadian bangkai itu daripada air ataupun benda yang cair atau tiada. Benda yang cair masuk bangkai darah tak mengalir tadi ya, tapi air tak berubah,
benda cair tak berubah, itu dimaafkan. Ya, ataupun benda cair sama ada kejadian bangkai itu daripada air, ataupun bangkai binatang tu dia jadi pada air juga. Katakan misalnya daripada apa, daripada air tu dah jadi macam apa yang binatang yang jadi ubat tu apa? Gamat. Ha, itu memang dia daripada air tu kan. Yang jadi pada air itulah. Sama ada kejadian bangkai itu daripada air atau benda yang cair, jadi daripada air atau jadi daripada benda yang cair atau tiada, atau baru dimaafkan. Tapi kalau dicampak sendiri tak maaf. Kalau jatuh ditiup angin itu maaf. Dan syarat pula jangan berubah. Kalau berubah pula walaupun ditiup angin maka tak maaf juga. Sama ada jadi daripada air ataupun jadi daripada benda yang cair. Macam ulat dia jadi daripada dalam tu kan. Ha. Adapun jika ada bangkai itu mengubahkan dia akan dia, akan air. Dan jika sedikit ubahnya, ubahnya sikit saja sekalipun, maka iaitu tiada dimaaf, dimaafkan daripadanya. Tiada maaf kalau air itu berubah. Walaupun dia bukan kita jatuhkan, dia jatuh sendiri atau ditiup angin, tapi berubah, berubah itu walaupun sedikit tak maaf. Ini cuba kamu punya jis yang rumi, kamu simak saya baca ya, yang kamu punya rumi. Dan demikian lagi, jika dijatuhkan itu ke dalamnya, maka iaitu dimaafkan daripadanya. Ada tak situ iaitu tiada dimaafkan daripadanya? Tiada, ada tak hukumnya? Ha, ada tiada situ kan ya? Ha, tiada dimaafkan. Jadi yang jauh ini tertinggal. Iaitu tiada dimaafkan. Sebab dijatuhkan benda tu ke dalam tu. Ha, kamu punya tiada dimaaf ada ya? Ha, yang jawi tambah, iaitu tiada dimaafkan daripadanya. Jika tiada kejadian bangkai itu daripadanya, tapi dengan syarat bangkai binatang yang darah tak mengalir tu bukan jadi daripada air tu, dan bukan jadi daripada benda cair, minyak dan sebagainya, bukan. Kalau daripada air dia jadi, itu dimaafkan. Dia bukan daripada air tu, daripada lain. Dijatuhkan ke dalam air, maka itu tiada dimaaf. Jadi yang jawi itu tertinggal itu, iaitu tiada dimaafkan daripadanya. Tiada itu tertinggal. Tiada dimaafkan daripadanya jika tiada kejadian bangkai itu daripadanya. Kalau bangkai itu jadi daripada luar, tapi kalau jadi daripada air, jadi daripada benda cair tadi, itu tadi dimaaf. Macam ulat jadi daripada air, ulat jadi daripada benda yang cair, itu dimaaf. Adapun jika ada kejadian bangkai itu daripadanya, kalau bangkai itu jadi daripada air atau benda yang cair itu, maka iaitu dimaafkan daripadanya, atau dimaafkan pula. Dan demikian lagi jika dijatuhkan salah satu daripada segala haiwan yang tersebut itu, kala lipas apa tadi, ke dalam air atau benda yang cair pada ketika hidupnya, kemudian maka mati ia di dalamnya. Jatuh ia masa hidup. Tadi yang kita bincang, dia sudah mati, masuk dalam benda cair, ya. Dia bukan daripada benda cair itu, jadi daripada luar. Kalau dia tak mengubah air, itu dimaaf. Kalau mengubah air, tidak dimaaf. Tapi kalau kejadian dia daripada bangkai, kejadian bangkai itu daripada air, itu daripada benda yang cair itu, itu dimaafkan juga. Dan semua binatang itu jika dijatuhkan salah satu daripada segala haiwan tersebut itu ke dalam air atau benda yang cair pada ketika hidupnya. Ini cerita pula, dia jatuh masa hidup, lepas tu dalam air bergelombang-gelombang, mati pula dekat situ, apa macam pula masa hidupnya, kemudian maka mati ia di dalamnya, maka iaitu dimaafkan daripadanya atau maaf. Pasal dia jatuh masa hidup dan mati di dalam air tu, dia jatuh itu pun dijatuhkan, bukan jatuh sendiri. Tadi kan kalau bangkai dijatuhkan, kita jatuhkan tak maaf. Kalau jatuh sendiri maaf. Ini dijatuhkan masa dia hidup, tiba-tiba mati bila dia tenggelam, itu maaf dah.
Ini yang timbul kalau lalat jatuh ke air kita tu kan, masa hidup cap selam kan sekali lagi minum. Itu nanti ada hadisnya tu. Jadi dia kata jika dijatuhkan, maknanya sengaja kita jatuhkanlah salah satu daripada segala haiwan yang tersebut itu ke dalam air atau benda yang cair pada ketika hidupnya. Kita jatuhkan, tapi kita jatuhkan tu masa hidup. Kemudian maka mati ia di dalamnya. Lepas tu dia mati dalam itu. Apa hukum air tu? Maka iaitu dimaafkan walaupun dijatuhkan, sebab jatuh tu masa hidup. Masa hidup dia tak ada najis. Jadi bila mati baru jadi bangkai. Dimaafkan daripadanya. Sama ada kejadiannya itu daripadanya atau tiada. Sama ada benda itu jadi pada air itu, daripada benda cair itu jadi pada benda lain, kalau jatuh masa hidup, mati dia dalam tu, itu dimaafkan. Maka tiada menajiskan ia akan dia. Itu tak menajiskan. Inilah yang diiktimadkan oleh Syekh Ibn Hajar dalam kitabnya Tuhfah. Macam tu. Sebab dia jatuh masa hidup. Adapun yang diiktimadkan oleh Syekh Ramli, yang dipegang oleh Syekh Ramli dalam kitab Nihayah, maka bahawasanya apabila dijatuhkan bangkai itu ke dalamnya, ini bukan jatuh sendiri, kita jatuhkan bangkai ke dalamnya dalam air atau benda cair, maka tiada dimaafkan daripadanya atas itlak, yakni sama ada kejadian bangkai itu daripadanya atau tiada. Jadi Syekh Ramli pula, kalau kita jatuhkan bangkai ke dalam air atau dalam benda yang dimaafkan, dia itu semuanya dimaafkan. Daripadanya atas itlak, yakni sama ada kejadian bangkai itu daripadanya atau tiada. Jangan tanya dia jadi luar ke, jadi daripada air ke, jadi benda cair ke, masuk ke dalam tu semua dimaaf. Tapi yang kita baca ni tadi, kalau jadi daripada benda itu air ke, benda cair, itu baru dimaaf. Kalau daripada luar, atau tengok pula, berubah dah air tu. Kalau berubah, tak maaf. Kemudian jatuh pula, dijatuhkan, tak maaf. Kalau jatuh sendiri, baru maaf. Tapi Syekh Ramli pula, dia punya hukum mudah. Ya, dia semuanya dimaaf. Jatuh aja benda tu ke dalam air, asal daripada air ke, asal daripada benda cair ke, dimaaf. Asal daripada luar ke, dimaaf. Tapi ulama yang mulai kita baca tadi, kalau daripada luar, kena tengok air tu berubah tak? Kalau berubah, tak maaf. Lepas tu, dia jatuh daripada hidup tak? Lepas tu mati di situ, itu dimaaf. Syekh Ramli, dia tak kisah. Asal jatuh aja dalam air, dijatuhkan ke, jatuh sendiri ke, berubah ke, tak berubah ke, daripada air ke, jadi daripada lain ke, itu dimaaf daripadanya atas itlak. Itlak tu macam mana saja pun dimaaf. Yakni sama ada kejadian bangkai itu daripadanya, daripada air atau daripada cecair, atau tiada. Dan jikalau ada yang menjatuhkan itu kanak-kanak lagi tiada ia memais. Pula. Tadi kan kita bincang, kalau dijatuhkan tak maaf. Tapi kalau kanak-kanak yang campak apa macam? Belum lagi mumais. Mungkin umur 3 tahun, 4 tahun ke bawah. Belum lagi mumais. Dicampak dalam air. Atau ada yang menjatuhkan itu binatang. Yang menjatuhkan itu binatang. Kucing misalnya. Digunggung-gunggung terjatuh dalam air. Sekalipun. Kerana ada bagi keduanya itu ikhtiarnya pada jumlah. Tak dimaaf juga. Sebab itu kira dijatuhkan juga. Yang dimaaf tu jatuh sendiri atau ditiup angin. Tapi kalau ada makhluk lain yang menjatuhkan, binatang ke, kanak-kanak yang belum memais ke, tak maaf juga. Sebab kira dijatuhkan. Pegang macam itulah dia punya kaedah. Jadi banyak tu tahu, kalau orang tanyalah, ni air saya ni usat sikit ni, jatuh lipas ni, mati dalam tu. Siapa jatuhkan? Saya campak tadi usat. Tak maaf. Dia kata tak berubah pun air ni, tak maaf sebab dijatuhkan. Kalau dia kata yang jatuhkan ni anak saya, budak pun, tak maaf juga sebab ada yang jatuhkan. Tapi bila dijatuh sendiri, tanya pula,
Dia jatuh sendiri, bukan siapa-siapa jatuhkan. Berubah dah air tu, tak berubah, habar maaf. Kalau berubah pun tak maaf juga. Lepas tu benda yang jatuh dalam tu bangkai, darah tak mengalir, tapi dia jadi daripada air atau jadi daripada benda cair, tak berubah pula air tu, itu dimaaf. Kalau yang tak dimaaf tadi daripada luar pula, macam-macam lah. Jadi kena tanyalah dulu, detailkan. Adapun Syekh Ibnu Hajar, maka mensyaratkan ia akan bahawa yang menjatuhkan itu daripada jenis mukallaf. Ibnu Hajar yang kata dijatuhkan tu, yang menjatuhkan tu mestilah orang mukallaf. Kalau kanak-kanak, maaf. Kalau kucing, maaf. Kalau binatang, maaf. Dia mestilah orang mukallaf, maknanya akil balik lah. Jika tiada ia mukallaf sekalipun, maka masuklah kanak-kanak dan keluar binatang pula. Sini kita baca ni. Syekh Ibnu Hajar maka mensyaratkan ia akan bahawa yang menjatuhkan itu daripada jenis mukallaf. Yang dijatuhkan jadi tak maaf tadi, menjatuhkan itu mukallaf. Jika tiada ia mukallaf, kalau dia belum mukallaf, kanak-kanak sekalipun, maka masuklah kanak-kanak. Kanak-kanak pun juga tak maaf. Dan keluar binatang. Tapi kalau binatang, maaf pula. Yang tadi, kanak-kanak tak maaf, binatang pun tak maaf. Yang ini mukallaf tak maaf, kanak-kanak pun tak maaf, tapi binatang maaf pula. Dia ada longgar sikit. Maka adalah yang dijatuhkan oleh binatang itu seperti yang dijatuhkan oleh angin juga. Apa sebab dia maaf? Sebab kalau binatang dijatuhkan, dikiaskan macam dijatuhkan angin juga. Angin pun dia tak tahu, binatang pun dia tak tahu. Maka iaitu dibilangkan seperti jatuh sendirinya jua. Jadi angin yang jatuhkan macam jatuh sendiri, binatang yang jatuhkan macam jatuh sendiri. Jadi dimaaflah. Tapi ulama yang kuat tu tadi, kalau dijatuhkan saja kanak-kanak ke, binatang ke, kanak-kanak yang belum memais ke, maka tak maaf. Jadi kita pegang tu lah, kalau nak cermat pegang tu. Adapun dalil yang menunjukkan atas keadaan bangkai yang tersebut itu dimaafkan daripadanya, macam contohnya lalat masuk dalam teh tarik kita, selamkan matikan dalam tu, sebab dia jatuh masa hidup. Bila kita selamkan tu mati, kira okey minum aja lah. Sayang pula tu, teh tarik baru dua teguk minum. Ada dalilnya. Jadi semua tu tadi yang dimaaf tu, dalil yang menunjukkan atas keadaan bangkai yang tersebut itu dimaafkan daripadanya, maka itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza waqa'at dzubabu fi syarabi ahadikum falyaghmishu kullahu tsumma la yanzi'uhu fa inna fi ahadi janahihi da'un wa fil akhari shifa'un wa innahu yattaqi bijanahihi allazi fihi da." Rawahul Bukhari wa Abu Daud. Ini Rasulullah ada hadis ni. Artinya apabila jatuh lalat pada minuman seseorang daripada kamu, maka hendaklah diselamkannya akan dia sekaliannya. Selamkan dia semua. Kemudian maka dikeluarkannya akan dia. Lepas tu ambillah, jangan pula didiamkan dalam tu, biarlah lalat ni kira tak ada apa-apa dah. Ambil bangkai lalat tu, dia mati, keluarkan dia. Kerana bahawasanya pada sebelah daripada dua sayapnya itu racun, dan pada yang sebelah daripada keduanya itu penawar. Kita tak tahu yang mana racun, mana penawar. Bila dia masuk, selamkan dua-dua. Jadi ada penawar lah situ dah. Ada racun tapi ada penawar. Dan bahawasanya lalat itu menyelamkan ia akan sayapnya yang ada padanya racun. Biasanya lalat tu kalau dia terjun ke air, dia sayap yang ada racun dulu. Jadi kita imbangkan dia, selamkan lagi sekali. Telah meriwayatkan hadis ini Imam Bukhari dan Abu Daud. Dan telah menyuruhkan Nabi SAW dengan menyelamkan itu. Apa sebab? Menyelamkan dia, maka menyelamkan dia itu membawa kepada matinya. Jadi bila selam tu matilah. Jadi dipaham daripada tu dia mati. Itu yang tadi cerita, kalau binatang yang darah tak mengalir, jatuh masa hidup, tiba-tiba mati ya di dalam tu, maka itu dimaaf.
yang kita jatuhkan yang tak maaf tu sudah mati. Kalau kita jatuhkan masa dia hidup, mati di dalam tu lepas surat tu dimaaf. Jadi dipaham daripada hadis ni, kita dapat memaham menyelamkan dia, maka menyelamkan dia itu membawa kepada matinya. Maka jika menajiskan bangkai itu akan minuman itu, saya tiadalah disuruhkan oleh Nabi SAW dengan menyelamkan dia. Kalau dijatuh itu najis, Nabi tak suruh selam lah. Suruh selam tu tentu mati. Jadi bila dia mati, bangkai itu jatuh hidup lepas tu mati dalam air, itu dimaaf, tak jadi najis. Dan dikiaskanlah dengan lalat, barang yang seumpamanya daripada tiap-tiap bangkai haiwan yang tiada baginya darah mengalir. Kiaslah, lipas ke. Itu kalau lalat, kalau cecak jatuh apa macam tu. Seekor cecak jatuh, lari dia naik pula atas. Kata cecak, aku takut dibunuh orang ni, larilah. Tapi dia dapat masuk dalam air. Itu tak ada sayap. Jadi dikata kiaslah, apa-apa juga binatang yang darah tak mengalir, itu lagilah pasal dia tak mati kan. Hidup ini mati pun dimaaf. Jadi kalau tak mati pun dimaaf juga. Agak-agak macam mana Zainab boleh minum tak? Cecak nak menggelupur dalam tu, dia lari pula tu keluar. Minta lagi satu latih tarik ini, tak ada jadilah ini. Baik, itu hujahnya. Jadi daripada hadis itulah dibincang, yang jatuh hidup kemudian mati dimaaf. Yang tak maaf itu jatuh, dijatuhkan masa dia sudah mati. Kalau jatuh sendiri pula ya, dengan tiup angin, dengan apa semua tu, maka itu dimaaf juga. Kalau yang tak dimaaf tu, bangkai dijatuhkan. Tak kira jatuhkan tu ya manusia mukallaf ke tak mukallaf, kanak-kanak yang tak mumais ke ya, mengikut yang kuat itu tak dimaaf. Tapi yang Syekh Ramli tadi kata dimaaf. Kalau kanak-kanak yang tidak mumais itu dimaaf. Yang mukallaf saja yang tak dimaaf. Sebab itu macam angin, dan itu macam jatuh sendiri pula, kata Syekh Ramli. Adapun barang yang ada baginya darah mengalir, itu kalau bangkai yang tak ada darah mengalir. Kalau yang ada darah mengalir, adapun barang yang ada baginya darah mengalir seperti ular, kata, dan tikus, maka iaitu tiada dimaafkan daripadanya. Bermula barang yang disyakkan daripadanya, adakah baginya darah mengalir atau tiada? Itu yang maaf tadi, tak ada darah mengalir. Kalau ada darah mengalir, tak maaf. Ini syak pula, dia ini mengalir atau tidak mengalir. Nak dilukakan, tak jumpa pula masa dihidupkan. Nak tahu mengalir tak mengalir. Tiada mengalir atau tiada, maka iaitu seperti hukum yang diyakinkan baginya tiada darah mengalir. Jadi kalau kita ragu darah mengalir ke tak mengalir, kira tidak mengalir je lah. Pakai yang ringan itu saja. Maka janganlah dilukai sesuatu suku daripada anggotanya. Jangan pula diambil, dia pula ambil pisau, berdarah ke tak berdarah ke? Sempat saja ambil garpu tu cucuk. Tak mengalir lah. Tak payahlah. Janganlah dilukai suatu suku daripada anggotanya. Inilah kalam Syekh Ibn Hajar dalam Tuhfah dan Syarah Mutasar bi Abdullah. Jangan disakiti dia lah, biarlah dia. Macam cecak tadi, dia bernaung dekat kita punya teh tarik tu. Jangan dipotong, tertinggal pula ekornya tu nanti. Jadi kalau dia ragu mengalir tak mengalir, dikira tidak mengalirlah. Berat pada tidak mengalir. Bermula yang disebutkan oleh Syekh Ramli di dalam kitab Nihayah, bahwasanya jikalau syak kita pada keadaannya daripada yang ada baginya darah mengalir atau tiada mengalir, hendaklah dicuba dengan melukai sesuatu daripada jasadnya. Oh, Syekh Ramli kena suruh buat juga. Itu yang cecak lari itu cepat.
kerana hajat. Sebab kata Syekh Ramli kena nak menentukan tu, pasal kita ragu kan, jadi kena buatlah. Tapi ulama-ulama yang sebelum ni tadi, iaitu Ibnu Hajar dan sebagainya, tak payahlah dikata, kira dibawa kepada darah tak mengalir. Syekh Ramli kena buat juga, pastikan dia mengalir tak mengalir kerana hajat. Seperti barang yang telah mengatakan dia Imam Al-Ghazali dalam fatwa, Al-Ghazali pun macam Syekh Ramli juga, kena buktikan dia mengalir tak mengalir. Dan setengah daripada najis yang dimaafkan daripadanya, bulu binatang yang tiada harus dimakan. Ini bulu binatang yang tak halal dimakan, macam bulu kucing lah. Maka itu dimaafkan daripadanya jika jatuh ia pada air yang sedikit, atau benda yang cair jatuh pada minyak, atau lekat pada tubuh kita, atau pada kain kita. Ha, dimaaf, tapi dengan syarat jika ada ia sedikit pada urup. Ha, sikit selain dua mana kita nampak. Oh, kalau dah bertimpik bulu kucing, ini cara maaf je lah. Dengan syarat sedikit pada urup, mungkin selain dua lai je tak nampak, seperti dua lai. Tetapi jika ada binatang itu ditunggang seperti gajah, gajah kan tak halal dimakan. Kita naik atas gajah, bulu dia melekat dekat seluar kita, nak bawa sembahyang itu tak maaf. Dan keledai, keledai juga tak halal dimakan, maka dimaafkan bulunya pada orang yang menunggang dia. Pada orang menunggang tu dimaaf. Dan jika ada ia banyak sekalipun pula, bulu gajah orang yang duduk di atasnya dimaaf. Pada kita, kalau jatuh pada kita, banyak tak maaf. Pada yang menunggang, maaf. Itu binatang yang tak halal dimakan. Kalau binatang yang halal dimakan, tak ada masalah. Dan demikian lagi dimaafkan sedikit daripada lebah yang najis apabila jatuh ia pada air yang sedikit. Lebah ke tu? Atau punya apa najis? Demikian juga dimaafkan bulu najis yang sedikit. Oh. Yang jatuh dalam air yang sedikit atau dalam jatuh. Bulu ya. Air. Daripada di sini tulis lamba saja. Lub. Lab lip bulu, yang mana jawi itu betul kan, bulu. Ingat saya lebah tadi, ingat ha tertinggal ya, lamba rupanya bulu tu tulis. Yang jawi itu bukan lebah dia, ya, bulu. Bulu yang najis apa dia tu, ia pada air yang sedikit, dimaafkanlah. Bulu yang najis apabila jatuh ia pada air yang sedikit atau benda yang cair, atau kena kain atau anggota yang basah atau barang sebagainya, kerana sukar memeliharakan dia daripadanya. Ha, bulu yang najis, walaupun bulu tu najis tapi sedikit dimaaf. Macam darah jugalah, darah tu najis tapi kalau sedikit dimaaf. Itu yang jawi itu tukar, lamba itu bulu. Dan demikian lagi dimaafkan darah yang tinggal pada daging dan tulang. Itu yang pada daging itu tak payahlah dibasuh sampai diperah semua, keluarkan darah dalam tu, apa di dalam tu dimaaf. Dan dalam tulang dimaafkan darah tu. Darah kan najis, yang sedikit dimaaf. Dalam daging juga dimaaf, dalam tulang juga dimaaf. Dan demikian lagi dimaafkan bekas najis yang pada dubur sekalian haiwan yang suci. Ha. Jadi banyak dimaaf ni. Pertama tadi, bulu itu najis. Tapi kalau dia sedikit, melekat pada badan kita, pada apa semua, pada anggota yang basah, dimaaf. Sebab sukar nak jaga. Begitu juga darah yang sedikit, dimaaf. Darah yang di dalam daging, dimaaf. Darah yang dalam tulang, dimaaf. Begitu juga dimaafkan bekas najis yang pada dubur sekalian haiwan. Kucing dia berak, ayam dia berak, dekat situ dia ada najis dia. Ya, haiwan yang suci, ya, dubur sekalian haiwan yang suci, yang lain daripada manusia. Tapi yang suci itu maksudnya bukan bangkai lah, masa dia hidup. Tapi lain pada manusia pula, manusia tak maaf. Lain daripada manusia, seperti burung
dan kucing ada dekat dubur dia berak tu ada bekas najis dia. Maka apabila jatuh haiwan itu pada air yang sedikit, terjun kucing lepas berak tu. Kucing itu tak najis, tapi dia baru lepas berak. Dubur dia tak berapa bersih, masuk dalam air sedikit. Atau benda yang cair jatuh ke minyak pula tu, asaplah najis. Minyak ni pula. Kalau kami dulu zaman-zaman dulu lah ingat zaman, kira zaman susah lah tu. Minyak kelapa ni buat sendiri. Kelapa tu pula bukan kelapa yang biasa ni, kelapa biasa untuk dijual. Ni kelapa yang sudah bertumbuh punya tu. Jadi jangan terbuang, buat minyak. Dah buat minyak pula tu, kucing pula masuk tu. Orang buat minyak ni berminggu-minggu. Memarut lagi, memerah lagi, memasak lagi. Tiba-tiba kucing pula masuk dalam. Rupanya dimaaf, tak apalah. Benda yang cair seperti minyak, maka iaitu tiada menajiskan ia akan dia kerana sukar memeliharakan daripadanya. Memanglah dia tak berbasuh, tak apa semua kan, ada najis dekat dubur dia tu, kira maaf lah. Adapun najis yang pada dubur manusia, tadi lain pada manusia tau, manusia tak maaf. Adapun najis yang pada dubur manusia, jikalau ada ia bekas istinja, ini dengan batu kot ya. Itu apa je semuanya? Batu. Ha, di sini dengan mata. Itu betul kan yang Jawi ya? Dengan mata, dengan batu. Ba alipta tu. Bukan mim alipta. Dengan batu. Tambah wawalah biar jadi batu. Dia istinja dengan batu. Ni manusia, kita ni istinja dengan batu, sah sembahyang. Tapi jatuh ke air yang sedikit, tu jadi najis tu. Jatuh ke minyak yang cair, jadi najis tu. Manusia tu. Adapun najis yang pada dubur manusia, jikalau ada ia bekas istinja dengan batu sekalipun, maka iaitu menajiskan ia akan yang tersebut itu. Apa sebab? Kerana tiada sukar memeliharakan daripadanya. Ini boleh dan jangan terjun. Terjun juga biarlah najis lah. Tetapi jika kena najis anggota haiwan itu dengan najis yang lain, tadi kan dubur haiwan yang tu kalau masuk ke air sedikit dimaaf, tapi badan dia pula kena najis yang lain, bukan najis dia, tu macam masuk ke air yang sedikit apa macam. Tetapi jika kena najis anggota haiwan itu dengan najis yang lain, maka jatuh ia ke dalamnya, ke dalam air atau benda yang cair, maka itu menajiskan ia akan dia, atau menajiskan yang tak najis tadi, yang dubur dia tu. Dan najis lain ada di badan dia, masuk ke air kita yang sedikit, najis. Manusia tadi juga, di dubur dia, istinja, kalau sembahyang dia sah, tapi masuk ke air, maka air yang sedikit jadi najis. Dan demikian lagi dimaafkan sedikit daripada tahi dan kamih binatang yang jadi di dalam air. Itu binatang tu memang jadi dalam air, duduk dalam air, berak dia, berkencing di dalam air. Seperti ikan, ikan dia kencing dalam air kan, berak dalam air. Maka tiadalah najis air itu, tak najis. Tapi ada syarat, melainkan jika ada ia berubah. Kalau dia berubah dah tengok Allah, biru dah. Itu ni dalam kolam, dalam apa semua kan, dalam gelas ke dalam apa semua, kalau dia tak merubah air, walaupun dia berak kencing, itu dimaafkan. Sebab dia berak kencing dalam air, dia hidup dalam air. Tapi kalau berubah, itu tak maaf, jadi najis lah. Maka itu najis lah kalau dia berubah. Dan demikian lagi dimaafkan bekas najis pada mulut binatang yang menggelagak. Itu apa jenis dia punya menggelagak tu, kalau dia itulah lebih kurang. Bukan najis yang ada di mulut binatang. Yang? Dan air liur binatang. Binatang yang menggelagak. Maknanya najis pada mulut binatang yang menggelagak. Menggelagak tu macam di di berbuih lah kan. Itu.
dia pun tak dapat juga apa mana menggelagak tu. Kalau apa jadi kalau macam berbuih tu dah mendidih macam air panas suka pupuk. Atau menggelagak tu. Binatang yang menggelagak dan air liurnya seperti unta dan kambing, maka tiadalah jadi najis air sedikit yang sisa diminumnya. Binatang tu kan dia ada air liur dia kan, air pula berbuih pula dia minum pula, jadi lebih daripada minum itu tidak jadi najis air yang sedikit yang sisa yang lebih ya diminumnya, dan dimaafkan air liurnya yang titik pada kain atau pada badan. Air liur binatang menitik pada badan kita, pada kain kita, itu juga dimaafkan sebab dia itu binatang halal. Tapi kalau binatang tak halal, tak boleh air liur kucing, pasal dia tak halal. Lain, ini binatang tua halal, unta, kambing, lembu misalnya. Dan bulu binatang tadi pula tau, kalau dia tercabut daripada badan binatang yang tak halal, dia jadi najis. Kecuali kalau dia sedikit tadi dimaafkan, itu dimaaf. Tapi kalau banyak, dia jadi najis. Kecuali orang yang naik gajah dan naik keledai tadi, itu tak, itu tak apa pasal di punggung dia. Itu pasal dia tak halal dimakan. Tapi kalau bulu ayam, bulu ayam, ayam kan halal dimakan kan? Ayam tu pula tengok dia, kalau dia hidup tercabut di badan dia, masa dia hidup tidak najis. Bulu kucing tadi kan cabut di badan dia najis sebab kucing tu tak halal dimakan. Ayam tu halal dimakan. Kalau tercabut di badan dia masa dia hidup, itu tidak bangkai, maka itu tidak najis. Tapi kalau tercabut di badan dia sudah mati, tanya pula mati sembelih ke mati dilanggar mutung. Kalau mati disembelih juga bulunya tu tidak najis. Sebab binatang tu pun tidak najis sebab mati disembelih. Tapi kalau bangkai yang tak disembelih, maka bulunya dia mati itu diikut badan dia. Kalau badan dia juga tak halal, maka bulunya pun tak halal. Tu dulu saya mula-mula tak berapa faham lah ya, benda ni kan. Kan ada bulu ayam yang dijual di negeri Cina. Macam-macam lah. Yang semua di bulu ayam, di Japu kita tu semua bulu ayam tu kan. Jadi ingat kita bila tercabut daripada badan tu najis lah kan. Rupanya di hukumnya bila binatang tu halal dimakan, bulu di badan itu tercabut, itu tidak dikira najis. Kalau dia sudah mati, kalau mati disembelih pun juga tidak najis. Kalau mati bangkai saja baru najis. Jadi dulu-dulu tak berapa berani pakai itu. Rupanya bila kita halusi, oh dia halal dimakan. Dia ambil masa hidup ke, dia ambil masa mati disembelih dulu ke, itu halal. Pasal kebetulan ada lawatan kami dengan rombongan JAIS dulu dengan Datuk Mufti. Datuk Mufti Allahyarham Islam Baru, kita melawat ke negeri Cina. Tengok perusahaan tu rupanya Cina Muslim yang buat. Jadi kalau dia mati pun dia sembelih, kalau dia hidup pun dimasukkan dalam dia punya mesin tu. Ayam tu, ayam yang kuning-kuning dia punya tu kan, masuk dalam mesin dia tu, keluar tu macam gunting rambut aja ayam tu. Nanti 6 bulan pula dia ambil bulu. Itu di negeri Cina. Tapi bagus kita, kalau kita tengok Cina Muslim di negeri Cina tu, dia punya perusahaan, dia tak tunggu buat kilang besar-besar tu. Dia kongsi macam dua buah rumah. Rumah ni apa dia nak buat, ataupun tiga rumah dia apa nak buat. Kadang-kadang termenung juga, kenapa kita ni tak pandai buat macam tu. Sebab masih kaya lagi. Kalau miskin kali mana buat juga. Sebab dia kan minoriti Islam kan di sana, tertekan hidup. Jadi macam-macam dia boleh buat. Orang Islam Cina di negeri Cina, kita ni padahal semua boleh buat tu. Industri-industri kecilnya, tapi tak buat. Mungkin pasal banyak duit tadi.
Esok kalau habis duit, mau lah kelapa tu digigit. Lepas tu bila jadi tau dia punya hasil tu lah tuan. Yalah, orang Cina kita miskin, menghantar ke pasar tu dia naik basikal. Haji Din ingat dah Din, masa kita kecil-kecil kan orang ngupik kelapa bawa tiga guni kan, di sini basikal kan, sini seguni, sini seguni, empat guni kan, di ini belakang seguni, apa tu di atas seguni. Oh, macam itulah dibawa ke pasar, ke bandar. Disuruh macam tak naik, bawa empat guni. Pakai orang Cina Muslim kita sana gigih, hebat. Baik, itu ya. Air liur yang menitik pada kain pada badan itu dimaafkan, tapi dengan syarat binatang itu halal dimakan. Kalau tak halal dimakan, macam kucing, macam yang lain, itu tak maaf. Yang timbul riuh dulu antara kaum muda dan kaum tua dulu, masalah yang air yang dijilat kucing nak ambil uduhkan dalam beldi, boleh ke tak boleh. Masa zaman dulu lah riuh tu, mikirkan tu pasal kucing tu tak halal dimakan. Tapi kalau bulu-bulunya itu kena badan kita, tak ada jadi najis masa kita sembahyang kan. Tapi kalau tercabut, yang sedikit dimaaf, tapi kalau banyak tak maaf. Dan demikian lagi dimaafkan mulut kanak-kanak yang kena najis kerana sukar memeliharakan daripadanya. Mulut kanak-kanak kena najis, lepas tu dia minum, itu kira dimaafkan. Kata jamaah daripada fuqaha, dimaafkan tahi tikus yang jatuh ke dalam air kolam yang sedikit. Tahi tikus sedikit masuk dalam kolam. Apabila umumlah bala, maknanya umumul balwa, nak jaga macam mana? Tikus dia hari-hari berjalan lari sana lari sini, terberak dia masuk dalam kolam. Dimaafkan. Ya, umumlah bala dengan dia, maknanya umumul balwa, maknanya menyeluruhlah kena air itu tak boleh dijaga. Kata Imam Farari, dimaafkan tahi tikus yang keras. Tadi umum tahi tikus yang keras ke tak keras dimaaf, tapi kata Imam ni pula yang keras saja, yang jatuh ke dalam benda yang cair. Apabila umumlah kena bala dengan dia, kalau tak boleh jaga umumul balwa. Kata Syekh Ibn Hajar dalam Tuhfah, bermula syarat demikian itu sekaliannya bahawa tiada ia mengubahkan dan tiada ia daripada najis yang mughallazah. Itu tadi yang senangnya kata Ibn Hajar, kembali pada syarat air itu tidak berubah dan tidak najis mughallazah dan tiada ia hasil dengan fi'ilnya. Kembali pada syarat tadilah, jangan dijatuhkan, tikus sendiri yang jatuhkan, jangan kita campak tahi tikus pula. Walaupun taiknya keras ke apa semua, tak boleh. Jadi syaratnya tiga, tiada ia daripada najis yang mughallazah. Satu, tiada mengubah akan air atau benda yang cair. Yang kedua, dia bukan najis mughallazah. Yang ketiga, tiada ia hasil dengan fi'ilnya, bukan dijatuhkan dengan sengaja. Barang yang tersaur padanya yang demikian itu. Macam itulah bagi gambaran. Taik tikus yang dimaaf tadi, dia jatuh sendiri, susah nak jaga, tapi air tidak berubah. Kemudian yang mughallazah itu memanglah taik tikus tidak mughallazah. Kemudian tiada dibuat, tiada dicampak, tiada dijatuhkan ke dalam air itu dengan sengaja. Itu syaratnya. Syahdan, jikalau kena najis anggota manusia atau anggota binatang yang suci seperti kucing, dia suci kucing itu, kemudian maka gaib ia beberapa ketika. Kita tengok kena najis, hilang, lepas tu bersih pula. Sekira-kira diiktimalkan ya sempatnya kepada air yang dapat menyucikan dia daripadanya. Jadi dia hilang tu sekira-kira kalau dia terjun dalam air, lepas tu dia naik balik mungkin 10 minit ke 15 minit ke, kita tengok tak ada lagi najis atau macam mana. Kemudian maka datang ia, katakanlah 10 minit datang ia. Jadi 10 minit tu mungkin sempat diterjun dalam air,
dan duduk pula dekat panas, maka dia kering dia punya bulu tu kan. Berjumpa pula dengan kita, tak ada pula najis. Dan lebih menyentuh ia dengan anggotanya yang kena najis itu. Tadi kita nampak kena najis, sekejap hilang, lepas tu tak ada najis lagi. Kemudian badan itu disentuhkan ke badan kita. Macam mana kita nak hukum tu? Ya, akan air yang sedikit menyentuh ia dengan anggotanya yang kena najis itu, akan air yang sedikit ataupun benda yang cair atau barang sesuatu yang basah, nescaya tiadalah najis barang yang disentuh akan dia, atau dikira suci juga, dimaafkan juga. Dan jikalau kita hukumkannya dengan kekal najis anggotanya itu kerana mengamalkan asalnya sekalipun, walaupun memang badannya itu kita nampak najis, tapi lepas tu dia hilang, lepas tu datang balik tak ada najis, disentuh badan kita kira tak ada najis itu. Atau pergi ke air yang sedikit tak najis, benda yang cair tak najis, benda yang basah kena dia tak najis, walaupun pada asalnya dia ada najis kerana mengamalkan asalnya sekalipun. Kerana asal najis anggotanya itu jadi da'im, sebab asalnya jadi najis badan itu, itu pun lemah. Asalnya dulu lagi asal tak ada najis, jatuh najis, lepas tu hilang balik. Jadi kembali kepada asal yang kita nampak ada najis, itu pun lemah. Asalnya sebelum tu sebenarnya dia tak ada najis. Itu yang jadi dimaafkan. Ia sebab mendatang ihtimal sucinya. Sebab dia ihtimalnya diandaikan sucinya itu. Bila dia dah tak ada, boleh diihtimalkan sucinya. Serta bertambah pula dengan asal suci yang disentuhnya. Serta pula bertambah dengan asal suci yang disentuhnya. Yang disentuhnya itu syaratnya suci. Badan kita suci, benda basah suci. Jadi kucing yang kita nampak ada najis, hilang sekejap, tengok-tengok tak ada najis lagi, menyentuh pula badan kita, itu dimaafkan. Kalau kembali pada asal ada najis, tapi kembali pada asal sebelum ada najis, asalnya tak ada najis, atau kekuatannya dekat situ. Yang asal dia ada najis itu kira daib, lemah dia. Maka dari kerana inilah kita hukumkan dengan suci barang yang disentuhnya akan dia. Demikianlah yang tersebut dalam kitab Tuhfah. Jadi kita jangan bimbang lah. Mula-mula kita tengok kucing itu ada najis badan dia, hilang kucing itu, lama datang balik, dia sentuhnya pakaian kita, akhirnya dimaafkan lah. Pasal masa sentuh kita tu dia tak ada najis, dan kita punya disentuh pun tak ada najis. Tadi ada najis tapi hilang, atau kira asalnya ada najis tu kira lemah, pasal dia asal yang kedua itu. Dan demikian lagi dimaafkan sedikit daripada asap najis. Ini pula, ini bakar tai kambing, tai lembu kan berasap pula tu. Dia macam-macam tu. Dimaafkan sedikit daripada asap najis atau asap benda yang kena najis. Kena najis kita bakar. Atau huapnya. Huap tau Banjar, ini bahasa Banjar. Itu apa jenis dia tulis? Huapnya. Dia bukannya asap tu. Dia wap, dia wap. Masa air kan tutup tu ada dia punya situ. Tapi yang di direbus tu tadi najis tu tahu, tu wap je tu yang ni wap. Kalau bahasa Melayu apa tu? Wap jugalah, wap. Banjar dia wap. Bukan asapnya, wapnya, ya. Yeah? Asap benda yang kena najis atau huapnya yang dinaik ia dengan sebab terbakar. Dia terbakar di bawah tapi dia ada huap dia tu. Apa macam tu? Dimaaf juga. Adapun huap najis atau benda yang kena najis yang naik ia dengan sendirinya. Kalau naik sendirinya, bukan dibakar, bukan direbus dan sebagainya. Naik sendirinya dengan tiada sebab terbakar. Seperti huap tandas. Pula dah. Huap tandas lembab aja dekat atas tu kan. Itu jangan kena badan kita, najis tu. Huap tandas dan angin yang keluar daripada dubur yang basah. Pula dubur dia istinja dengan batu, jadi lembab-lembab lah kan. Patut tu
kentut pula tu. Angin dia tu lembab menyembur ke kain, nah itu tak maaf. Subhanallah. Macam-macam ulama ni ditulis ni. Wab tandas, tak maaf. Angin yang keluar daripada dubur yang basah, maka itu suci jua. Oh, dimaaf ya. Suci jua. Suci jua. Demikianlah tersebut dalam Tuhfah dan Fathul Jawad dan Syarah Mukhtasar bi Abdullah. Maka diketahui daripada yang demikian itu bahwasanya wab yang bercampur dengan najis seperti itu, kamu punya apa ditulis tu? Maka dapat dipahami dan ini semua ini bahawa wab yang bercampur dengan najis dianggap najis asalnya, tetapi dimaafkan kerana sedikitnya. Oh, dia tak sebut juga seperti mempaus, macam mempaus ni macam hidung tak? Ha, itu pun dia tak tulis juga tu, dia pun tak tahu apa mempaus. Asap kita hidung lah. Ha, tu itu pun nanya mempaus tu, mempaus tu. Ha, jadi yang itu pun dia tak tulis juga, jadi dia tak tahu mana mempaus apa benda tu. Ha, jadi kita baca sekali lagi daripada atas. Ha. Adapun wab najis atau benda yang kena najis yang naik ia dengan sendirinya dengan tiada sebab terbakar, seperti wab tandas dan angin yang keluar daripada dubur yang basah, maka itu suci jua, itu bersih. Demikianlah yang tersebut dalam Tuhfah dan Fathul Jawad dan Syarah Mukhtasar bi Abdullah. Maka diketahui daripada yang demikian itu bahwasanya wab yang bercampur dengan najis seperti mempaus, memaus. Mempaus tu kalau istilah kita di gitulah. Atau kira memaus itu. yang itu tu seperti mempaus, maka itu najis asapnya, tetapi dimaafkan sedikit daripadanya. Tu kalau dia berasap tu tak maaf. Tapi kalau dia sedikit maaf. Sebanyak Subhanallah. Itu mempaus. Mempaus itu ada memaus tu. Kalau hidung tu begini lah. Mempaus. Menghembus kuat lah gitulah. Menghembus kuat. Jadi itu najis asapnya tu. Sebab itu kuat. Maksudnya kentut tadi tak berapa kuat tu. Pasal dimaafkan tadi. Kentut yang duburnya lembab tadi kan, tu kira maaf. Yang paus ini tadi kuat lagi tu, pasal dia tekan si, macam tu. Jadi itu tak dimaaf. Wab bercampur dengan najis seperti mempaus, ya, maka iaitu najis asapnya, tetapi dimaafkan sedikit daripadanya. Kalau sedikit dimaaf. Selesai. Syahdan yang dikendaki dengan banyak atau sedikit pada sekalian yang tersebut itu, tadi sukat sikit banyak tu, ya, pada urup jua, yakni pada agar adat manusia, pada kebiasaan adat manusia, serahlah pada orang itu. Jadi tak tentukan syarat, tak tentukan berapa, serah pada urup. Baik, itu najis yang dimaaf, najis yang diasap, najis yang wab, apa semua. Bermula air yang mengalir seperti air yang tenang juga. Jadi nak hukum air tu, air mengalir macam hukum air tenang juga pada sekalian tafsir yang tersebut itu. Yakni apabila jatuh najis ke dalam satu jariah, satu jariah mana kumpulan air yang mengalir, ya, daripada sekalian jariah yang mengalir itu, dia ada grup-grup air tu tau. Jadi air yang mengalir tu hukumnya macam air tenang jugalah. Kalau jatuh di situ berubah dia, maka itu dikira bukan najis. Tapi kalau jatuh tak berubah, tak apa. Tapi dalam kumpulan dia itulah. Tapi yang sebelumnya tu tidak najis, yang sesudah sana tidak najis. Itu ulama ni saya kata dia ni pakar air ni. Pasal dia tahu kelompok-kelompok air tu. Dan ulama ni pula dia tahu air yang mengalir tu yang dua kolah, yang kurang dua kolah macam mana, yang di laut, yang di sungai itu kan. Itu yang sebabnya orang dulu dia amali di Banjar tahu je kan, semua mandi sungai kan. Kadang-kadang
atas tu air lalu. Ada najis pula tu. Menyelam lalu situ tu. Lepaskan. Jadi bermula air yang mengalir seperti air yang tenang juga hukumnya. Pada sekalian tafsir, pada sekalian huraian yang tersebut itu. Maksudnya apa? Yakni apabila jatuh najis ke dalam satu jariah, satu kumpulan air yang mengalir, daripada sekalian jariah yang mengalir itu, dalam beberapa kumpulan air yang mengalir, mungkin berpuluh-puluh rantai mengalir, tapi dia ada grup-grup dia itu, air itu. Maka ditilik jika ada air yang pada satu jariah itu kurang daripada dua kulam. Dia ada kelompok-kelompok itu. Kurang daripada dua kulam, masuk najis, walaupun tak berubah, kelompok air itu mutan najis. Pasal dia kurang pada dua kulam. Maka air itu najislah dia. Sama ada ia berubah atau tiada berubah. Pasal kelompok itu kurang pada dua kulam. Dan jika ada ia dua kulam atau lebih. Ini pula kita nak mengenal air yang itu macam mana. Kelompok yang dua kulam. Maka tiadalah ia najis. Kalau dia tu najis. Melainkan apabila ada ia berubah. Jadi macam air tenang juga lah. Kalau jatuh najis sedikit, jangan tunggu berubah tak berubah mutan najis. Kalau dia lebih pada dua kulah, tunggu berubah baru mutan najis. Kalau tak berubah, masih suci air mutlak lagi. Maka dikendaki dengan jariah itu, ini nak tahu kelompok air tadi. Jariah itu satu kelompok air mengalir, iaitu satu tempat air yang mengalir antara dua tepi sungai. Maka jariah itu nyata kelihatan apabila ada air sungai itu deras lagi dalam. Kalau air sungai itu laju dia berjalan dan dalam pula sungai itu, maka nampak kelompok air itu satu kumpulan satu kumpulan. Kumpulan tu kalau istilah di laut tu gelombang lah. So, so. Kalau air sungai itu dia lalu dalam pula kan dia ada ada ombak-ombak juga tu. Kelompok yang lain sana dia tak bergerak tu. Yang sini bergerak, yang sana tak bergerak. Itu menunjukkan dia jariah dia tu besar ke kecil ke. Ya, ada ia berubah, maka dikendaki dengan jariah itu macam mana? Satu tempat air yang mengalir antara dua tepi sungai, katakanlah kalau air sungai, maka jariah itu nyata kelihatan apabila ada air sungai itu deras lagi dalam. Maka dinamai jariah itu jariah tahqiqiyah. Pula namanya itu jariah betul dia. Satu kelompok air seolah-olah macam air satu kumpulan lah, macam satu tong lah situ. Yang sebelum tu tong lain, yang ni tong lain, yang sesudah dia sesatu tong. Jadi kalau tongnya itu kira besar, jariah kelompoknya itu besar lebih pada dua kulah, itu kalau jatuh najis tunggu dia berubah. Kalau dia kurang pada itu, jangan tunggu dia berubah. Dan jika ada jariah itu tiada kelihatan sebab tiada deras airnya. Jadi kalau air tak deras dia tak nampak kelompok tu tau. Dan tiada umpamanya, maka hendaklah ditakdirkan jariahnya. Itu yang main takdir dulu. Ini dua kulah ke tidak dua kulah ke. Dan dinamai ia jariah takdiriyah. Yang pertama tadi, kalau dah dapat kita mengatakan dia ni kelompoknya itu jariah hakikiyah. Kalau tak dapat itu jariah takdiriyah. Dan dikenal keadaan yang satu jariah itu sampai dua kulah dengan ukuran pada panjangnya dan lebarnya. Kena pula pandai mitik-mitik pula tu. Ini berapa hasta, ini berapa hasta. Sungai itu berapa dalam. Dan lebarnya dan dalamnya. Maka apabila ada panjang satu jariah itu sehasta enam jari. Dia ukurannya kalau dia itu dulu kan. Satu hasta enam jari, satu par empat hasta. Satu hasta ke depan enam jari situ. Itu dinamakan dia empat persegi itu panjang, lebar dan dalam itu kira dua kulah. Sehasta enam jari dan lebarnya pun sekian jua dan dalamnya pun sekian jua, maka jariah itu sampailah dia dua kulah. Kalau sampai dua kulah itu dinamakan dia jariah hakikiyah. Kalau tak sampai itu jariah takdiriyah. Itu kena pakar juga dalam air itu. Walaupun air itu mengalir kan, yang kita bincang dulu air tenang. Tapi kalau air mengalir, jangan terjun-terjun juga tu dalam kumpulan air tu. Berubah dia sebab najis, tunggu dulu, biar dia lari dulu. Kumpulan yang kedua pula kita terjun. Itu yang orang dulu bila dia mandi tu nak nampak kelompok air yang bawa najis tu, dia menyelam ke situ.
Baiklah, sekat itu dulu kok. Ada dua muka dah kita baca. Dan jika tiada seperti demikian itu, maka itu kurang daripada dua kolam. Jadi dia itu kalau betul kurang daripada dua kolam. Ada soalan? Baru 11 lebih sikit je. Pasal mudah tadi, ini cerita-cerita najis ini, dan macam kita nampak je kan, pernah kita alami semua benda-benda ini di hadapan kita. Ada soalan? Kawan-kawan kita semua dah terbang ke? Yang wak, yang mana tu dah pergi ke? Dah. Yang rendah-rendah tu, siapa namanya? Dah juga? Anwar. Lepas Samsul dia terbang, lepas tu baru. Yang suami isteri tu? Dah. Sudah juga? Oh. Tinggal imam je lagi lah, belum? Imam hari tu kata disuruh pergi 31 kan. Dia dah kenduri di rumah dia kata. Lepas tu ditelepon tak jadi. Nasib baiklah dia tak pergi tu tau. Jadi kelompok tu dulu 4 orang tak dapat terbang tu. 6 orang dengan petugas. Dia 66 orang. Jadi jemaah 64 orang. Petugas 2 orang, Rudi dengan Ustaz yang mengganti saya daripada Kedah tu. Jadi pergi ke Kelana Jaya, 6 orang tu tak ada visa. Tak dibuatkan visa, aku tak tahulah. Baliklah kawan bawa beg lagi. Nasib baik imam tak pergi. Imam di rumah je. Subuh tu isteri dia telefon saya, masa tu saya nak pergi kuliah. Pergi ke Bukit Saga tu. Oi, apa pasal ni pula ni? Isteri imam telefon subuh-subuh ni. Baru pukul 5 lebih tu, 5-15 minit. Rupanya mula-mula tu dah bagi surat dah. 31 pergi dan jadual apa semua lah. Lepas tu malam tu ditelepon. Nama dia tak ada juga malam tu. Nasib baik dia tak pergi. Kalau dia pergi juga balik bawa beg lah. Itulah pasal bisa. Yang tidur di KLIA pun ada. Yang di sini nasib baik di sini kan. Pasal ada dia orang kan terus ke KLIA ada kan. Dia naik bas katakan macam Terengganu ke. Dia tak ke Kelana Jaya. Patah balik. Tapi kata yang tu tak ada patah balik lah. Dia suruh tidur situ, diusahakan esoknya. Delay je lah. Mungkin tabung haji dia kalam kabut sangat kan. Sebab pasport tu tahu, cuba anda gambarkan. Pasport ni, semua daerah-daerah pejabat tabung haji uruskan yang tawaran yang diterima tu. Kalau orang merayu-merayu dia terima tawaran tu kan. Seluruh Malaysia. Lepas tu pasport tu semua dihantar ke ibu pejabat. Walaupun online apa semua tu kan. Tapi bila menyimak-menyimak tu adalah pasport tertinggal. Pasport tu lah kalau di sini dihantar di sini. Kalau terbang di Pulau Pinang, hantar Pulau Pinang. Macam tu. Kalau terbang di Johor, hantar ke Johor. Ramai jemaah yang penerbangan pun tak menentu. Sekarang ni, hari ni punya ada yang terbang, ada terus ke Mekah. Beberapa KT dulu pun terus ke Mekah. Padahal awal lagi kan, patutnya ke Madinah dulu. Ni hari ni tadi yang jiran saya tu pun dia terus ke Mekah juga.
Padahal yang esok lusa ada lagi ke Madinah. Madinah di akhir 7 hari bulan 8. Ada pula jemaah haji yang di Miru terus ke Mekah juga. Lama duduk di Mekah, tapi siap haji je 14 hari bulan Zulhijjah dah ke Madinah. 17 dah sampai di KLIA. Jadi di Madinah dia dapat 3 hari je. Ini saya kata ni anu, cakap dengan jemaah tu, dia jumpa saya lah masa saya nak kuliah di Miru, berjanji tengok surat apa semua, kena bersedia nak para awal. Sebab 14 hari bulan Zulhijjah ke Madinah. Kalau balik 13 hari bulan Zulhijjah, mana sempat nak tawaf sa'i kan? Kena nak para awal. 17 Zulhijjah KLIA dah balik. Di Mekah lama 40 hari lebih sebelum wukuf di Arafah. Tak dapat waktu. Di Madinah tak dapat. Ya, mungkin kalau kabut sikit kami ada yang kemah. Itu saya kata. Kalau Malaysia ni, ialah Malaysia kan dia punya war-warnya tu pengurusan terbaik dunia. Kalau mengurus macam Indonesia tu 250 ribu terkencing orang dia tak mengaji. Indonesia 250 ribu. Penerbangan dia seluruh pulau ada, bukannya di Jakarta saja. Di Sumatera ada. Di Sulawesi ada. Tapi okey je dia punya. Duduk jauh-jauh pulau-pulau. Ini baru 30 ribu tahun ni lebih dah ada kawan-kawan. Nak pergi Mekah pun sudah kaji. Daripada Madinah. Madinah, ha, itulah mengenai bas katanya macam-macam tu. Ada yang janji janji seminggu ada 3 hari dari suruh pergi ke Mekah tu, ada maklumat. Ada kawan Ustazah si Anu Fauziah Baji. Fauziah Surau Taqwa Sesin 7. Dia pergi tu telefon kami. Sebelum pergi tu pun dia ada telefon lah. Tu ke Madinah dulu. Hari ni tadi dia bagi tahu dah berangkat ke Mekah. Sana. 3 hari je di Madinah. Janji seminggu. Itu ikut anu dia tu. Ikut travel tu tau. Ikut Raiha. Tapi dia jemaah haji terpilih lah. Tapi ikut travel. Tak tahu macam mana keadaan. Yang mana? Yang satu lagi. Oh, kami punya belum lagi. Kami punya 21 hari bulan. Satu bulan. 21 hari bulan tu. Yang masuk hari ni, masuk hari 15 bulan. Yang masuk hari 15 bulan 8. Itu belum tahu lagi, itu dengan Zahpis ni. Zahpis. Itu Zahpis nak bawa. Saya nak ambil dia pun tak sedap pula sebab saya dah serahkan pada Zahpis kan. Biarlah dia. Hanya yang begitu saya nak usah. Boleh tukar kan? Tak boleh. Dia syarikat-syarikat yang boleh tukar, dia ada cap jari juga. Baik, kita doakanlah mudah-mudahan selamat. Ada telefon? Dia masih di Madinah lagi lah. Esok baru ke Mekah. Cukup tak seminggu? Dia punya cukup tak pernah. Okey, kita doakanlah mudah-mudahan urusan apa semua haji dapat dilaksana. Itu yang kalau kita tengok 14 Zulhijjah dah ke Madinah yang lama duduk di Mekah tu. Itu kena bersedia nampak awal lah tu. Kalau nampak sani memang tak sempat buat tawaf sani. Balik 13 malam tu nak tawaf. Esok nak ke Madinah. Oh, pingsan. Tawaf wada ni. Itu anu
jemaah saya yang berusaha di Miru tu suami isteri dapat macam tu. Saya kata tak apa, mudah-mudahan ada hikmat. Apa hikmatnya kakak dengan abang ni nanti rehat jadi Mekah. Orang di Madinah kan jadi buat umrah perlahan, yang macam musim umrah tadi. Agak je lagi, tak agak lah kau masa di Madinah. Berbulan-bulan di Mekah. Sebulan lebih di Mekah. Puas nak masuk ke jenis haram. Baru umrah je lah. Masa orang tak ada lah, kalau orang ada pula letih pula. Baik, itu saja.